Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mengucapkan selamat kepada Mas Bambang Susatyo yang akan dibukukan sebagai Ketua Umum DPP Periksa, dan juga dibukukannya kepengurusan Periksa atau Persatuan Izin Khusus Senjata Api periode 2021-2025. Dan semoga dengan adanya Periksa di bumi Nusantara ini bisa menambah kekayaan dan menunjang pembangunan Republik Indonesia. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dalam momen yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Landes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan selamat atas pengukuhan Bapak Bambang Susatyo sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri periode 2021 sampai dengan 2025. Semoga Periksa senantiasa menjadi mitra Polri dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap para pemilik senjata api non-organik TNI atau Polri guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Yasona Halauli, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, mengucapkan selamat kepada Mas Bambang Susatyo atau yang lebih dikenal dengan Mas Bamsud atas pengukuhannya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri DPP Periksa Indonesia periode 2021-2025. Saya yakin Mas Bamsud dengan kapasitas kepemimpinan dan kreativitasnya dapat semakin memajukan Periksa. Saya berharap DPP Periksa di bawah kepemimpinan Mas Bamsud dapat turut memberikan pemahaman dan kewajiban yang harus dipenuhi tentang kepemilikan senjata api, khususnya pada seluruh anggota Periksa, termasuk tentang tata tertib dan kode etik penggunaan senjata api bela diri dan cara memiliki, menyimpan, serta menggunakannya sesuai peraturan perundang-undangan. Sekali lagi, selamat Mas Bamsud. Semoga amanah mengemban tanggung jawab ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat atas pengukuhan Bapak Bambang Susatyo sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri periode 2021-2025. Semoga Periksa menjadi wadah yang bermanfaat tidak hanya bagi anggotanya tetapi juga bagi seluruh masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.